mau membuat bakso ayam yang super kenyal. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan terutama daging ayam giling, seger, fresh. Kemudian telur ayam, merica bubuk, penyedap rasa, gula, garam halus, gula pasir, baking powdernya. Ini ada bawang goreng merah yang sudah dihaluskan dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Jangan lupa tepung tapiokanya. Untuk memasukkan merica bubuknya, bawang goreng, setengah sendok teh, garam halus. Bahannya tuh masih tuh. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh baking powder. Dan gula sedikit seujung sendok teh. Masukkan telur. Kalau bisa putihnya saja, cuma berhubung biar kuningnya bermanfaat, jadi masukkan satu saja. Campur, aduk-aduk rata. Aduk-aduk. Setelah diaduk rata, semua bahan tercampur. Bahan-bahan sudah tercampur semua. Kemudian masukkan tepung tapioka kurang lebih 200 sampai 250 gram. Tidak pas kalis, bisa kita matikan perlahan-lahan dan kemudian kita simpan sejenak kurang lebih 5 menit sampai 15 menit dalam kulkas.